Oke teman-teman, kita sudah berakhir pertandingan kita hari ini dan kita harus menerima kekalahan dengan skor nanti disebutkan. Kita mau bincang-bincang dulu sama salah satu pemain. Yuk, itu ada Bang DJ dan Bang Edi. Kita coba sambangi mereka, kita tanya. Masih kita ada Bang Susu juga. Bang DJ. Oke. Biasa Bang kita, Bang kita, Bang. Oke, Bang, mau nanya ini, apa kegiatan Abang selama libur ini? Enggak ada. Inilah latihan-latihan kita, ikut main sama gado-gado, gabung sama senior-senior juga. Oke, ini gado-gado ini kan kayaknya baru nih, baru terdengar di telinga kita-kita. Tim mana sih gado-gado itu, Bang? Banyak sih gabung-gabungannya sama senior-senior juga. Ada ada abis dari pemerintah juga. Oh iya. Abang kita. Ya, ada senior kita, Bang Sabi. Biasanya Bang Rizal juga ada. Jadi gabungan pemain-pemain senior, Bang, ya? Iya, ada juga dari pemerintahan, Pak Kabit. Oh, Jakarta itu. Oke, luar biasa. Oke, untuk perkembangan PSPS gimana, Bang? Kita intip dong, cerita dong sedikit. Untuk perkembangan tuh sampai saat ini belum ada sih, berita masih nunggu kepastian surat izin liga juga sih. Iya. Belum-belum latihan masih. Paling latihan pribadi aja, latihan sendiri aja. Bocoran dong, Bang, untuk coach siapa sekarang? Belum tahu juga. Belum tahu. Belum tahu coachnya. Belum tahu siapa coachnya. Siapapun nanti mungkin itu yang terbaik untuk tim kita nanti. Oke. Rindu nggak, Bang, main di lapangan lagi? Oh, ada sangat sangat rindu lah. Oke, Bang, pesan-pesan Bang untuk supporter baik CN, Kufanot, ada SG dan lainnya. Ya, untuk teman-teman supporter semua yang berhenti berdoa, semoga liga ini berjalan dengan semestinya, dengan lancar lagi, biar kita bisa ngumpul lagi di stadion ini. Oke, thank you, Bang Daniel. Siap. Selamat ketemu lagi nanti di liga. Thank you, Bang. Ya. Jadi teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita sama kapten kita, ada Bang Daniel Junadi. Nanti kita coba tanya-tanya lagi. Oke, thank you. Ayo kita tanya lagi, ada Bang Sutris, ini pemain dari Tapung Hilir. Awas, Bah, Tapung Hilir ya. Oke. Oke, teman-teman. Ini ada pemain kita yang ikut bergabung sama Gado-Gado FC. Ini adalah pemain Tapung Hilir. Asli dari mana, Bang? Dari Sukamaju. Desa Sukamaju. Teman-teman Tapung Hilir. Ini Bang Sutris kita, kiper kita. Ini biasa main di liga juga ya, Liga Piala Tapung Hilir. Kemarin main enggak, Bang? Siap, kemarin main. Kemarin main dan hari ini gimana, Bang? Ceritain dong kok bisa gabung sama teman-teman ini, ceritain. Pertamanya sih awalnya bermain di Kasta ya, bergabung di tim Kasta. Kemudian dikenalkan oleh yang namanya Wendy. Iya. Lalu sama Wendy diajak main-main dan akhirnya diajak lah gabung di Gado-Gado. Diajak gabung-gabung, gimana perasaannya, Mas? Sebenarnya sih pertamanya sih nggak nyangka juga bisa gabung di sini kan. Okay. Lagi nengok pemainnya banyak, teman-teman liganya. Kita masuk, beruntung lah. Oke, Bang, ditunggu pengalamannya di teman-teman Piala Tapung Hilir. Sharing-sharing cerita-cerita ditunggu untuk teman-teman pengurus Piala Tapung Hilir, Mas Ayu, Mas Iwan. Kita punya kiper kita yang luar biasa bergabung sama Gado-Gado FC yang pemainnya tim-tim luar biasa, tim-tim liga. Oke, terima kasih, Bang Sutris. Sip, selamat berjuang. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita bersama teman Bang Sutris. Dia adalah salah satu pemain dari Sukamaju atau dari desa kita Tapung Hilir juga dan mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Gado-Gado FC. Kita mainnya sudah pada hilang semua ya. Kita mau cerita itu ada Bang Firman sebenarnya di luar, tapi ya, Bang Fir, ada Bang Firman, jadi kita mau wawancara teman-teman yang lain. Masih pada ganti, udah pada ganti, kita telat tadi ya karena memang iya, Jufre luar biasa, kita mendapat kesempatan bermain di Stadion Garudina Stadium. Thank you, see you, bye-bye teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. See you, bye-bye. Yuk. Oke, hari ini kita bincang-bincang sama Kapten PSCD yang tadi sudah berhasil melawan tim Gado-Gado FC. Ada Suparno, gimana perasaannya, Kap? Perasaan luar biasa ya. Cuma kita butuh ketenangan lagi, kita belajar lagi, fisik lagi. Memang mereka mainnya luar biasa. Fisik orang itu, fisik Liga 1 kita. Fisik orang kampung. Belum bisa ngimbangi lah. Okay. Tapi insya Allah kita belajar untuk kedepannya bisa mengimbangi mereka, insya Allah. Oke, sebenarnya dari segi permainan tadi kita juga memiliki beberapa peluang, tapi memang kalau menurut kita ketenangan dari tim ini grogi, teman-teman tuh grogi kira-kira.
support. Pin apa sih? Biar abang itu aja cuma ini permainan tenang lagi enjoy kesempatan juga ini ya kan oke kan itu ya ini posisinya diserangin.